Okay, let's go start complete. Start complete. Upcoming forbidden. Perhatian kepada dualis ini. Mulai 15 Desember, tolong cek. Oke. Okay. Untuk Forbidden dan Limitless Mission, let's go. Dibuka dengan Cockatice Forbidden. Nice. Ini install banget karena terlalu OP. Gak bisa dihancurkan, gak bisa ditarget. Dan bisa nyerang dalam beaten position. Sempurna banget loh itu jadi monster. Terlalu sempurna. Dan di bukan di limit lagi, di Forbidden Mantle. Dan ada limit 1 Karakuri Merchant MDL. Karakuri ini memiliki efek yaitu ketika disaman kita bisa search satu karakuri, kartu karakuri dari deck ke tangan apapun. Wow, mantap banget kan bisa search. Karena sekarang karakurinya sedang OP jadi di limit mampus, kurang tambah lagi karakuri itu cuma bawa berapa biji katanya. Mati karakuri ya. Info mati, karakuri mati. Limit 2. Oh, apa ini? Who you are? Oh, wow, banyak banget ya. Limit 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, 8 kartu. Wah, gila. Black Magic Illusion. Limit 2 mengurangi konsistensi. Mengurangi konsistensi Dark Magician. Dan paling parah, oh no, Solitaire, Sun Saga, Speed Master. Shiranui is die. Shiranui mati nih. Ini udah Shiranui udah mati. Sun Saga, Shiranui, Solitaire, Great Master udah mati sih, udah pasti. Citri, Citri 2 berarti cuma bisa bawa antara Rion atau Impact. Wow, Scrap juga, Gen X. Oh, udah. Top tier udah berubah banget. Scrap mati, Kriston mati. Udah, Kriston juga mati. Kriston is die. Karakuri juga die sih ini. Udah. Karakuri si die ini. Wah, Konami nih. Nice, Konami. Dragonity. Cuma bisa bawa dua ini, terlalu bangsat sih emangnya. Karena di combine dengan Hair True Net jadi parah. Tapi masih bisa sih, masih bisa pakai Dedrau. Tapi cukup sulit. Dragonity ya konsistensinya ya kurang sih. Sulit untuk ATK. Dan Limited 3. Oh.
Jam Limited Street. Yes. Oke, yes. Vision Universe dikombin dengan Invocation agak sulit. Magician Navigation dan Magic Road. Aduh, antara ini satu atau dua. Oh, mati sih bang. Magician mati bakal sulit sih bang. Magician asal Tamor ini gak ngerti sih. Gak ngerti. Tapi this nice. Oh, golong ke limit. Oh, buaya lepas. Here Shadow Scout lepas, oke. Ini lepas sih. Oh, ini masih bisa di cosmic sih, masih bisa di cosmic lah, masih bisa dipikirkan. Ah, udah. Berarti Karakuri, Siranui, Drag Magician, Kristron, is die. Die. Mati dan akan berlaku pada 15 Desember. Dua minggu dari sekarang. Oh, namanya this nice. Dan apakah ada yang baru? Oh, gak ada. Gak ada yang baru. Sekian dan terima kasih.